Nanti bilnya aku yang bayar. Pietro, Pietro, kamu udah jatuh miskinnya masih sombong. Ingat ya, restoran ini punya papi I. Jadi aku bisa usir kalian secepatnya. Pietro, kita udah kalah telak. Lebih baik kita pergi aja. Kita ngalah aja sama dia. Ngalah? Aku paling gak bisa ngalah sama orang yang jenis kayak gini. Aduh, mau ngapain lagi sih? Apa yang mau di-flexing? Hasil tukang parkir hari ini? Ini kan, nomor HP papimu yang kamu banggakan itu. Loh, kok kamu ada nomor papiku? Jangan-jangan kamu sering utang sama papi I. Kita lihat aja nanti. Halo, Pak Pietro. Ada apa ya? Kamu punya dua pilihan. Yang pertama, kamu jemput anakmu yang sombong ini dari tempatku. Dan kamu dipecat. Yang kedua,